Saya paling butuh waktu sekitar maksimal 10 menit lah, nggak lama-lama. Tapi nanti saya jadikan satu lukisan. Ada satu teman yang bisa membantu saya. Ada siapa? Oh ya, tadi di sini mas. Nah, saya ingin berkarya. Kalau saya sudah berkarya itu total. Jadi nak aku wis gawe karya iki lali kadang. Lali nak aku iki ora katokan kadang. Lali nak aku ora kelambenan, lali nak aku ora mangan. Aku lali kadang nak ora urung sarapan misalnya kan. Itu lali kabeh. Aku enggak bisa membedakan mana air hujan, mana api. Enggak bisa membedakan. Artinya apa? Total. Kita melebur fana nak cara basa tore koe. Fana ke dalam karya. Wis nak ngono kuwi sebuah wedan kok. Iso gulung-gulung iso piye-piye, Mbok. Wis ora eling aku gitu. Nah, ini akan saya buktikan dengan saya akan menutup mata ya. Ini dibuktikan saya ini sampai tak tutup mripate sampean iki, mripate sampean iki agak baik dicek ngono ya. Iya. Siapa orang ini? Mboten, Pak. Hah? Enggak, serius. Kita itu arah. Dilahi tak apa ya, tak apa ya dilahi. Pak kurang lucu. Ya, sumpah Quran karo Injil insya Allah tertutup ya, petang ya. Oke, saya minta bantuan Mas Egi. Wengko tak kongkong apa Mas, warna abang, warna putih, warna apa, saya manut. Iya, iya. Gulung-gulung, main gulung-gulung. Wes, tetap itu. Kita mulai ya. Bismillah, saya perasaan. Tutup mata kepala. Hidung insya Allah kita saya tutup belum? Kalau hidung saya tutup aku mau darmi kan ya? Bukan mikiran, bukan sidi ya? Jadi tutup mata saya tutup. Adegan di dokumen. Ini karena tidak ada air, saya pengen air hujan menjadi bagian dari salah satu alat atau media saya untuk membantu karya saya ini menjadi sebuah karya yang juga. Nah, tolong kanvasnya bawa sini, Mas. Kanvas. Bawa sini, angkat sini. Dengan bantuan air hujan langsung mempraktikkan. Pertama, beliau menaruh kanvas ukuran 2 meter x 120. Mas, dibantu oleh seorang yang masing-masing megangnya. Bawa caca ke sini semua, Mas. Ya, caranya sudah disiapkan. Kita pasang pegangin. Kami tangan kuat. Kuat. Jangan taruh di bawah pas. Jangan taruh di bawah saya pas. Jangan di atas di belakang aja. Kuat. Tapi tak warna kuning. Tolong pegangin ini kata saya. Agak mirip di sini. Cat kuningnya mana? Nah, mulai ya? Ya, mulai. Menurut pengantangan dia dalam waktu bisa berjalan 5 detik. Kamu tak warna merah sedikit. Warna tua ya kita. Kurang maju.
Merah. Wah, sangat menarik sekali setelah diulangkan atau situasi cat merah ini. Nampak tangan bantuan William Remis ini membentuk satu hiasan yang sangat spektakuler. Kalimat tauhid ya. Ismail mana tadi? Ketua panitia tulis kalimat tauhid ini ngono. Ini menjadi background abstrak gaya saya, gaya asu ya. Tolong ini ditulis menjadi karya penghargaan untuk UPI, mudah-mudahan UPI menjadi semakin jaya. Amin. Semakin merdeka. Amin. Semakin berkembang. Amin. Mewarnai kaligrafi di Nusantara. Amin. Al-Fatihah. Bapak Mas, tapi Mas Husni mana?